Jadi lo emas ya. Wah teman-teman, di sini terdapat banyak ikan emas juga. Wah. Lanjut Sam. Jadi teman-teman, perjalanannya masih jauh teman-teman ke titik lokasi terdapat berkumpulnya ikan-ikan di waktu surut airnya teman-teman. Yuk lanjut. Wah loncat-loncat teman-teman. Bismillah. Sekali teman-teman, saya udah beberapa kali mau jatuh teman-teman. Kalau misalkannya ini sungainya tuh tidak ada sampah sama bulu-bulu. Ini tuh teman-teman bagus sekali teman-teman, indah sekali teman-teman. Sungai di saya ini tuh karena banyak yang membuang sampah sembarangan ke sungai. Nah, kayak gini teman-teman. Banyak sampah-sampah teman-teman. Wah teman-teman tuh banyak bolang-bolang yang lain teman-teman, yang sering kita review tuh teman-teman. Bolang-bolang yang sana teman tuh banyak teman-teman bolang-bolang. Wah ini pertemuan antara bolang remaja sama bolang bocil bertemu di sini teman-teman tuh. Menang telok nah. Wih, mantap. Bang, menang mas, bang, oi. Bang tuh, jangan bang tuh. Reviola. Wih, mantap. Tuh. Dapatkan emas. Halo guys. Teman-teman lihat tuh. Coba Bang angkatkan Bang. Angkatkan tuh. Ini ikan-ikannya teman-teman. Ini ada 10 kilo ada sama airnya. Banyak sekali teman-teman. Bolang bocah-bocah ini pinter-pinter kodok. Jangan lupa nanti kodok-kodok ini uang bapak biar bisa jajan. Nah ini ikan-ikannya teman-teman tuh, banyak ikan-ikan mas. Besar-besarnya tuh teman-teman tuh. Ini soro teman-teman tuh. Oh, besar sekali kan teman-teman. Besar sekali teman-teman tuh. Orang-orang bocah-bocahnya dapat ikan-ikannya teman-teman coba. Mantap. Aduh. Ya kamaran ada yuk, nges yuk. Arik. Nah, teman-teman di sini tuh banyak perkebunan teman-teman. Indah kan teman-teman, banyak sayur-sayuran. Di pinggir sungai ini pinggirnya terdapat kebun kemud teman-teman. Kobel masih Oh, menang-menang banget. Lumayan. Kayak orang-orang review di YouTube bari beureum naon kayaknya di YouTube. Lepas. Tentang apa pasaran? Oke teman-teman, di sini saya menemukan air serapan pegunungan teman-teman. Ini bisa diminum teman-teman. Ini air serapan nih. Sok karinem heula. Jadi teman-teman, air ini bisa diminum karena ini serapan dari pegunungan teman-teman. Saya coba minum teman-teman. Rasanya enak sekali teman-teman. Ada rasanya, ada manis-manisnya. Oke teman-teman, kita lanjut.